ya. Di mana kita akan melatih intelektualitas dan juga kesabaran mereka di TTS Teka-Teki. Baik, 1.17-an. Biasanya ada kegiatan tarik dana RTW. Apakah itu? Sayang saya, oke. Dan tim B, silakan jawabannya, Pak. Yang penting nggak jawab tambang. Jangan saya. Sama, gue juga nggak mau. Gampang banget, deh. Kok. Ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya, Pak. Kita nggak usah melihat ke sana. Kita nggak usah melihat ke sana, takut terpengaruh. Iya. Kita langsung nalar aja. Kita resapin. Iya. John, bacain. 1.17-an. Biasanya ada kegiatan tarik. Tarikan. Ya, kita kunci jawabannya. Ayo, tarik-tarikan. Apakah 1.17-an biasanya ada kegiatan tarik-tarikan? Tarik-tarikan. Tarik-tarikan, Pak. Nah. Depannya doang. Enggak, iya, makanya begitu. Tapi gue pikir punya alasan. Alasannya gue pikirin. Pak, kok tarik-tarikan? Terus lanjutin ya tuh. Enak banget loh, Bar. Kenapa jadi tarik-tarikan? Pak, karena mau tarik-tarikan, tak mau tarik tambang kek, rantai kek, rapi ah kek, tetap tarik-tarikan. Kalau kayak gini nampaknya nyeret. Nih, Wan, deh. Tarik-tarikan. Gua gunting juga pada jatuh. Gak boleh gitu. Gak boleh. Sambung lah. Tarikan lagi. Kendor. Kenceng, Wan, deh. Ini semua pada sehat, kan? Tari ini yang kita bahas ini namanya hedan. Jalan, Tom. Ya, Dek. Tarikan itu olahraga cabang olahraga apa di 17-an? Yang bilang cabang olahraga ya siapa? Bapak mengarahkannya kan kepada tarik. Lah terus kenapa? Ya, terus? Nggak ada ngomong cabang olahraga, nggak ada lomba, ada kegiatan. Kegiatan. Tarik, didik. Tarik-tarikan. Iya. Bener lagi. Telah habis kata, bedu. Bukan ini. Salim, malu. Ini yang paling bener, susah dibantahnya. Oke, selamat untuk tim B. Berarti menambahkan poinnya tim A, gak usah khawatir. Masih punya kesempatan juga, silakan mau pilih jawab yang sekarang mana. Tim B. Tim B. Punya kesempatan buat menjelaskan lebih jauh. 5 menurun, kita lihat ada 7 kotak huruf K di kotak pertama. Pengetahuan fauna tentang binatang. Okay. Hewan yang suaranya... Kamu suaranya gimana? Bek. Apa-apa kamu? Hewan yang suaranya... Gue tahu. Kambing kan mau ngomong kambing. Ya kalau kucing gimana? Suka jangan suaranya. Terjebak waras. Iya, Pak De. Kalau kita jawab kucing waras, suaranya? Meong. Kalau tokek suaranya? Tokek. Jawabannya apa, Tim? Kampret. Bener, kampret ada suaranya. Itu kayak kelelawar ya. Iya, salah kalong. Kampret ya, bener lagi kampret. Hewan yang suaranya kampret. Keselak. Buka. Sayang sekali tim A, silakan. Keselak. Apa? Kejepit. Hah? Kejepit. Siapa tuh? Itu kata Bang Bedu apaan sih kejepit? Hewan. Ini kasih pemikiran kita. Coba kita bacakan ulang, Kak. Hewan yang suaranya kejepit, Pak. Kalau yang kejepit, keselak. Kenapa kejepit? Kita lihat.
Ataukah hewan yang suaranya? Benar, hewan kejepit. Kita lihat. Hewan kejepit. Sesuai request. Ah, tawar hangat. Kamu apa? Nanti dulu. Jangan diminum dulu. Ini krusial. Nah. Kok krusial? Iya. Kita kru TV loh. Gak bisa. Gak bisa kalau kejepit. Pak, gue tahu sih kambing. Kambing kalau bersuara kayak gitu kan tadi mbek tuh. Iya. Bersuara kalau kejepit gak begitu. Gimana? Selamat untuk tim A. Wah, seru sekali. Sudah satu suara ya, sekarang tim A silakan. 6. Nama apa? 6 datar. 7 kotak huruf E di kotak kedua. Kalau sarapan biasanya apa makan? Sarapan biasanya makannya nasi uduk. Nasi uduk. Pernah makan pakai roti? Pernah. Biasanya kalau lagi nginep di hotel ada kan? Iya. Yeah. Yeah. Baik, pertanyaannya apa? Itu! Yang dioleskan ke roti. Yang diolesin ke roti, kepleset, Pak. Kepleset. Apakah itu jawabannya? Yang dioleskan ke roti, kepleset. Kepleset dalam roti, Pak. Kepleset. Setelah yang satu ini. Kita ini satu tim. Nah. Pertanyaan jawaban dari calon, dong. Jangan sampai kita terima. Tapi yang mangka juga suka dipanggil. Wow.